Ayo melakukan lan. Wes ndak. Kono ae wes jajar jajar. Apa sakit kono cek yo? Hah? Wes banyak tadi. Duh entang sapa diki? Anu dai. Mobil yang lejar moy. Sikul ana yo. Wes. Yunin di, Pak. Pak Dikito sik, ha. Ikutlah. Sampai ya. Terus, video ini. Wes mantep Bimar. Wey, mantap. Welcome to Bi. Ayo mi run mi nah. Dai mong ketok no run kat mang. Kon lum layo mi. Oke. Terus. Patang ora? Patang. Weh, pasukan apa ini? Apa sih, Bro? Aduh, iya. Ngalang-ngalang dikit entar. Kotor loh. Kotor. Udah. Pak Sapari. Lepas lagi ya. Hah? Oh. Sini tak kenal. Mangga gelem jeneng Mbak Bapak Kamila. Pak Sapari. Bapak. Ngapa? Iya. Nah, iki lho. Sulah. Syah, tok kene Pak Di. Gimana ketok sikile, Nak? Kak ngobrol lah meneng ae. Ya koyo. Mari tangan cari jasan cari. Ngadep rene, Pak. Awe Pak Sapari barengan. Wes ten lah. Ndah. Wes. Wes. Ambek ngomong ngono minal aijine. Minal aijine. Pak Izin mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Sangat puro. Pakai nuwun sewu. Mohon maaf lahir dan batin. Minal. Amin. Nuwun sewu. Ayo kak, rani kak, madep kak. Mengapung kok akan duso. Kejumai kak ya. Wah, mantep pokoknya. Mantep. Ayo, ngitul. Mantep, coy. Ngetrop, mari. Kalau mari ini lah, belum bayu ada ya. Mundur, prak. Ceblok. Ini loh, dicegal. Aduh. Yang pegang kamera. Cepetan cek lo no. Iya mari. Lemar kemeron. Oh, boy. Wes. Dondi Mas
dadung iki. Ora ketok ya. Video, video. Dadar ini, dadar. Sorry. Assalamualaikum. Hah? Mari ki ora apa-apa, songkoan neh. Capek nanti. Burung mati ini mari teko paling. Apa iku ketok kan? Ketok ya. Tangane jempol iki, Pakde. Angkatan. Dia ngomong gitu. Eh, selamat ya sangkoan. Wes. Yo wes. Pecah kamera elek ge nyutingi arek-arek to. Raya nak jare nek gak apa-apa. Lembek. Ndi Pak Kotung? Lu nembak lu. Cis. Nanti Mbak Kotung ya? Sudah ada yang ngarep. Mbak Payu. Foto saya iya ibu. Hah? Foto nih. Iya, saya mati. Ini juga ada kata di amlat. Sip. Mbak Kotung, Mbak Demen. Tak pikir balik, Mbak De? Balik, mari Mbak Kotung. Oh. Paling yang kok. Ya. Ini barang semua. Sip. Gede. Gede ya. Foto Mbak. Ya Mbak. Ah. Set. Pak Demen. Ini apa ya? Siap. Apa ini begini? Ya itu. Lancar. Apa no ini? Begini. Lu cerunya. Emang boleh kamera, saya gak gelem. Oh, action, action. Nah. Oh, sing burung atus. Mbak De. Sing duwe. Pak Kotung. Aduh, ngeblur. Siapa ini? Adi yang bagus. Siapa? Mbak. Ya, nyaw. Ya. Oh, aku dek ini nah. Aku dek ini bos. Dep. Ini dia Arif, Mang. Dorong ini. Wes. Cah. Dia arep pengin ndi sih? Tani lah. Pen. Pen di. Wis. Pen, 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 pen. Back my channel. Channel dog. Cu. Ya lepas lah. Dan like kalau chat. Ya ha ha. Ayo monggo 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 monggo. Pen di, bajumu. Baju sing iki kundut baju nek jan. Tahan serai kerendang. Gembah. Mam, 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 jajan nih. Cah. Untuk kasih apa ini? Untuk kan, be. Kurang ewu ya. Sah. Kok om jom? Sembah. Iya mbah, fokus mbah. Ganti mbah, wes mbah. Sampai. Iya. Panas sih lu. Panas, mbah. Oh, selawi lagi. Nunggu lagi. Nunggu cah. Pen, pen di pada pen. Nunggu cah. Oh. Dadah sama Om itu dadah. Itu apa deh ini itu? Ayo ini itu apa? Wes mati yuk Pak Yun. Eh tas. Kenter. Yun di situ deh. Ambil Mbak. Buri kok buri le. Rocok ini yang buri. Kakek. Saya iki video saya ya. Tuh. Oh, wes terus. Ah, iki foto ya.
Beh. Oh, lumutan. Bang ta, ngadepin ta. Dang. Rale Pak Dhe. Tangune Pak Dhe. Apa? Wes tambah koyo ulama nek ngene. Cis. Lek kayane lek. Wah, kayane ngene ben. Nom. Panjat lah. Panjat lah lek yo. Da, oi. Apa rek? Wes. Cewek. Pendi Harip. Pendi Harip. Ayah aja. Waalaikumsalam. Dang ta ambek Tommy ta. Langsung main bos. Foto ya, sip foto. Foto. Sip. Ala urung. Apa iku? Mau dong. Jambu. Mbak. Telun. Siapa yang Mbak? Ya, apa-apa. Kerja kan dia tadi? Makmur rau. Makmur. Gini ya. Ngadep ini ya, he. Ya, pertama nih. Sip. Apa jelas sih petang ini? Jelas. Alhamdulillah. Wah, kayak tenang ya. TikTok. Siapa mang nyeluk Diki ya? Nah, iki. Wis ya. Wis. Perjum. Perjuang YouTube. Sip. Kok deh. Enak. Ngadep dulu ya. Pina. Ah, ana ana acet yo. Sip. Wes, Pak De. Sehat. Sehat ya. Pak De. Pak De. Sehat no De. Ayo De, pamit. Lah, saya di mati. Wes, Pak De. Dang ya. Ri. Nah, ini gue orang mampir. Ya, karo weh lho. Salimah lho. Cuk, 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 cuk. Weh, cuk, imam. Weh. Salah. Video. Foto ya. Weh, sa. Orang ketok Surya, si, satu, dua, wah video ternyata. Dada. Si. Buren gak mana bu? Ayo. Video ya. Baru pampu. Kali. Itu om, kata om, kata om. Undi. Dada. Mana dek? Sis. Yuni. Dek, adek. Tengok ya. Dah. Tommy ambil adek. Wes, Yun sini. Yun.
Loh, ala setas rame warungnya gak dibuka budhe yo. Gimana ini? Lebarannya di tahun ini? Terus kan? Hah? Mana? Ya mosok cawan terus yo, ya nih. Jadi masuk itu. Wah, isi. Cawan terus. Woi yo enak caca. Ini ada cekot. Si contoh Kang Buntu itu apa matanya udah bengkak. Kenapa itu jawaban? Kenapa itu? Kayaknya habis joki dia. Oh, joki lah. Di daerah Manggarai. Jakarta Pusat, men. Wawancara yo kakek ngomong kan ya. HR deh, HR. DHR. THR. Sus blue apa yang ngomong? Ini nih. Bukannya enggak laku. Petiga, petiga, petiga. Belum ya? Cer. Nih sama Ayung. Dah. Ayang, ayang. Ya ini sepasang cewek cowok. Aduh. Kayaknya udah nih. Sek, wes siap burung? Siap burung. Burung. Saya ini video saya. Wawancara dulu ini. Ya. Ayo tak jumpa ya, Wan. RK2 ini. Terus. Oh, terus apa ini? Kang Buntu. Kang Buntu. Kang Buntu. Tembusan ini. Wes ya, foto ya. Oke, siap. Yo. Yo, Mbak Bu, sama Mbakku. Assalamualaikum. 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 Jalan ya. Berarti ya. Assalamualaikum. Oke lah kalau eksis semua dengar. Oke. Keren nih, keren nih. Amin, 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 Mbak ya. Kakak isi yang oh iya. Ya ya, bos. Sip. Bapak itu, bapak itu, bapak. Nenek, dia, nenek, bapak. Pak De panas kayak. Boleh, boleh. Nenek kancane dhewe mbong-mbong dipoto. Iya, Dek. Kenangane kan. Pak De. Dia jelok Imam dipoto, Imam dipoto. Apa to, Dek? Ah. Sip. RCTI, Dek. Tangane loro, angkat. Ngene, Dek. Wais, eksis pak deh. Gaya anu, bapak. Tapi, tapi ini gak anu melar gak tato, nggak. Empu kok, aku gak tahu lah, aku gak lalu. Gak anu. Iyo, aku anu kata anu gak. Iyo, tato malah aku kum cinta dulu. Man, wuih. Baru tadi, baru tadi baru. Sini nak. Siapa jenengnya? Fina. 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 Baca kau Misbah. Misbah. Iya. Syahri. Cah. Apa? Hei, sabar. Satu, dua, tiga. Ganti gaya, Pak De. Ganti gaya. Ayo, Mbak Mbak Masin ngikut gak apa? Masin. Mbak Umi. Wes, oke wes ya. Rahman. Kok kan Baru rong. Hah? Eh,
Jangan cek, cek. Hei. Bajunya berapa? Bajunya berapa? Mbak Yuni, Mbak Yuni. Mbak Yuni, Mbak Yuni. 1 2 3 1 2 Belum, belum. Jaka ini. Wayu kah? Jaka kah? Hah? Jaka, Jaka. Nanti farek lo. Ngelencer ngalor. Pak De, sehat Pak De? Sehat. Ayo, dicek ayo. Lagi? Kurang Pak De. Siu. Surane ya. Pak De. Ya. Wah. Mantap, Pak De. Sip. Dulu. Pak Pendi. Wah. Video ya. Oke. Wes kan Nur. Ajam. Rizki. Wah silau ya. Dimas, Agung, Jaka, Rohman, aku naik. Darto, Arif, wush, gelap. Berjuang. Arif, Arif, kita nonton ini. Wah. Siapa ye? Dulu ye. Sahri. Siapa ye turu ye? Misbah. Indra. Wait. Aku mana? Iyalah. Siapa ye? Rojak. Ini siapa deh? Wush. Tak ketok no yu aja ye. Balik nah nih. Oke. Jelas tenan Nur. Oh deh. Wah, buat deh. Video apa foto? Foto. Saya mari ki. Biar. Foto ya. Wis. Ah. Jadi aku gitu loh kabar.
Iya, turu kabeh ya. Balik. Ya. Endi sapa Nabil? Eh, Mbak. Iya, Mbak. Sing wingi aku sampean to? Cak kafe lak entuk uang man Sahri Surya Toh. Mi Tommy. Mispa. Hello guys. Mantap. Indra. Isinau. Ambil Nuri Dewi Yani piye? Mana rezekinya? Cinta Dewi Indra. Enak rasanya. Cha. Kira tahu nih. Ada di pangan. 2 tahun kurang 2 bulan. Capek. Wey, mantap. Welcome to Bi. Ayo Mirun Minda. Kayak mong ketok no rungkat mang. Kon lumayu mi. Oke. Terus. Patang. Woi, pasukan apa ini? Apa sih, Bro? Aduh, ya. Ngalang-alang di cerita. Alang sini. Ayo, wes. Genti kaya ngono lho. Ganti nak, yo cepat. Wah, rojak. Mas. Kung, maju kung. Rezeki maju. Wes berarti kan mana? Dimas Jaka. Halo Cak Imam. Wait. Belum deh. Ah. Itu gelap. Wala diri ya. Lekur aku. Oh, overlap pisan. Wong ndi ku? Toko Balam ah. Dra. Noi. Tommy Sanjaya. Halo, oh, pelik ini man. Gimana tadi hari ini? Cum, terus, terus. Wah, jaduk. Ayo melakukan. Safari. Mau lepas lagi ya? Hah? Oh, sini tak nak? Cuma. Mak nggak jelas, mak. Cuma Pak Safari. Bapak. Ngapa? Tetang. Iya. Nggak itu lah. Sah, tok kene Pak Di. Gimana ketok sih gilen? Kak ngobrol lawan meneng ae. Ya koyo. Mari tangan cari jasan cari. Ngadep rene Pak, awe Pak Sari barengan. Ya, wis ten lho. Ndah. Wis. Suarane ngono ketok ngono. Iya, ora apa-apa. Suarane melo yo. Suarane melo. Iron mang lah balik aja deh. Nang contoh. Oh, nang contoh. Bangai.
Mangkene mangga ne. Kowe dino bumi. Dijemput ya ning. Koyo ambek untung iki. Dijemput diparani ning jangkel. Untung. Nusur roman iki ning ndi dekat jangkel. Koyo dijemput anjene. Balik ya aku lho iku kok ngamen. Dijemput. Mang di mana Malaysia? Oh, apa rana? Berarti tak pikir enak kono, tulang pindah. Enak kerja di mana daerah siapa? Daerah ke Pulau Bayu, nampak. Yo iya, mau di kono kiri seneng. Di oma di panganinya aku tamtino. Sangat bama ibu. Terus ke? Saka, lo kak usah? Apa? Boleh jaga lagi. Apa beti? Ini Farel De, Tommy ya. Saka, hey. Nah Domi tiyo. Oh Yun, Yun ni. Cak, kau cak, eh cak, tengok, ah, gue cak, ah, mana Tenggel, ya macam nyempit nyempit. Cakak. Harel, Yuni ngapain itu? Yang benar lah, Dek. Eh? Yang ngapain? Mainan apa? Mainan apa? HP. Senyum dong, Harel. Nggak Tommy Farah. Kayak ngadep sini. Ih, senyum semuanya. Apa ini? Rojak. Wudu. Ayo nonton ya. Nonton balap. Ya. Tarung gak, duduk gak. Tangan ada. Totoan ini. Ada pesen nih ki. Pesi. Jaka. Iya. Tunggu belum kak, lagi kak. Lagi. Tangannya jebol naik. Ah. Tunggu. Sip, mantap.
WhatsApp WA wes WA WhatsApp APP WhatsApp bocok Nissan WhatsApp APP kajian WhatsApp ini kamu Acing. Azab ini Allah. Azab. Tapi lah nak sirkuit jauh elek. Awak, yo yo. Kalau nubi hantar ya motor malam partai poso pertama hujan dan sore kok Rizky Febian Jaka Tingkir Rojak Tanah Wakin aja benar Tommy anak selamat pasti ngapain kamu nyamuk matang jaluk ya? Nah, dan asalam jaluk. Iya? Kenangan kita nak. Ambil anak. Apa gue semua apa? Li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ada janji yang akan diberikan kepada mereka kelak di hari kiamat. Salah satunya mendapatkan kesenangan berupa pasangan bidadari surga yang cantik jelita yang kecantikan diinginkan oleh manusia sekalipun. Di dalam Al-Quran sebagai kitab pedoman kehidupan seorang muslim, Allah telah memberikan gambaran kepada manusia perihal surga dan isinya. Salah satunya yaitu bidadari surga. Berikut ini beberapa gambaran bidadari surga yang terdapat dalam Al-Quran. Ikuah. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Quran surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. Wanita penduduk surga diciptakan Allah tidak sama dengan keadaan ketika di dunia seperti saat ini. Taruh di sini ya. Tidak apa-apa. Luar apa-apa. Para wanita surga, baik wanita penduduk dunia, yang penduduk surga maupun bidadari-bidadari surga diciptakan oleh Allah dalam keadaan sebagaimana gadis-gadis perawan. Dan mereka akan tetap perawan dalam seluruh keadaan. Dan mereka akan senantiasa dapat mengundang kecintaan suaminya dengan tutur kata yang baik. Jika para wanita surga berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, maka penuhlah tempat tersebut dengan wangi yang semerbak dan cahaya yang bersinar cemerlang. Saat berhubungan dengan suaminya, mereka akan melahirkan kembali. Termasuk bagaimana terhadap hari akhir, adalah hari yang ditipu sangkakala pada hari kiamat. Ini adalah peristiwa yang sangat mengerikan. La ilaha illallah. Peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Trompet pertanda kiamat tersebut ditiup sebanyak dua kali. Pada tiupan pertama akan terjadi goncangan dan sentilan dan itu mengabar itu misal mengabar trompet seketika. Tiupan yang kedua barulah manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk mendapatkan pengadilan tertinggi.
Memang tak ada yang tahu pasti kapan trompet cangkakala itu akan ditiup oleh malaikat Israfil. Namun tahukah Anda jika saat ini trompet cangkakala tersebut sudah berada di bibir malaikat Israfil? Ia hanya menunggu perintah dari Allah. Maka kiamat yang ditakutkan sebagai pesan manusia itu tidak akan bisa dihindari lagi. Iya. Kebenaran trompet cangkakala ini sudah enggak sampai di jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk keimanan terhadap hari akhir adalah beriman yang ditiup sangkakala pada hari kiamat. Ini adalah peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu peristiwa pertama kali yang terjadi pada hari kiamat. Trompet pertanda kiamat tersebut ditiup sebanyak dua kali. Pada tiupan pertama akan terjadi goncangan dahsyat di langit dan di bumi dan membuat semua makhluk hidup tewas seketika. Tiupan yang kedua barulah manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk mendapatkan pengadilan tertinggi. Memang tak ada yang tahu pasti kapan trompet cangkakala itu akan ditiup oleh malaikat Israfil. Namun tahukah Anda jika saat ini trompet cangkakala tersebut sudah berada di bibir malaikat Israfil? Ia hanya menunggu perintah dari Allah. Maka kiamat yang ditakuti oleh sebagian besar manusia itu tidak akan bisa dihindari lagi. Kebenaran trompet cangkakala ini sudah banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, bahwa sebelum kiamat nanti trompet akan ditiup sebanyak dua kali. Dua tiupan tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Zumar ayat 68. Ditiupan cangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup cangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, gak ada kan kosong. Rasulullah SAW bersabda, jarak antara dua tiupan ada 40. Para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab, di situ aja kan? Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, aku tidak tahu. Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, aku tidak tahu. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, maksudnya aku tidak bisa menjelaskan. Dapat atau logika, meski tak ada satu makhluk yang mengetahui kapan hari hari yang namun Nabi Muhammad telah mengabarkan jika waktunya sudah dekat, bahkan kiri trompet Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak antara dua tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab, aku tidak tahu. Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, aku tidak tahu. Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, aku tidak tahu. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, maksudnya aku tidak bisa menjelaskan karena aku tidak mengetahuinya. Maka aku tidak berbicara tentang hal itu hanya berdasarkan pendapat atau logika. Meski tak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat, namun Nabi Muhammad telah mengabarkan jika waktunya sudah dekat. Bahkan kini trompet tersebut sudah berada di bibir malaikat Israfil. Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengungkapkan Nabi Muhammad SAW bersabda, bagaimana aku dapat merasakan nikmat? Sebab malaikat pemegang sangkakala sudah memasukkan sangkakala ke mulutnya, dan ia pasti akan langsung meniup sangkakala itu jika telah mendengar perintah untuk meniupnya. Para sahabat yang mendengar riwayat tersebut merasa takut. Lalu Rasulullah bersabda, cukupkanlah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Hadis riwayat Tirmidzi. Lantas bagaimana dengan kita yang hidup pada 1400 tahun setelah Rasulullah? Bukankah kedatangan kiamat semakin dekat lagi? Semoga setiap hari kita bisa menambah pundi-pundi amal sebagai bekal untuk menuju kehidupan yang kekal. Jadi salatnya ngerajin, ngajinya ngerajin, ya, apa? Ya, ini bisa masuk sur? Ya. Gue pin. Apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gujur ditahan. Paling ditakuti Nabi Muhammad SAW itu kini sedang berlangsung. Gak berdiri. Pertemuan bersama mengenai keadaan akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Orang yang tak sadar diri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seseorang berkata, banyak orang telah rusak, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rusak di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik.
Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada pada akhir zaman rahib yang jahil dan ulama yang fasik. Hadis riwayat Ibnu Adi. Artinya akan ada orang jahil yang rajin beribadah dan ada pula orang alim yang fasik. Menjual agama karena dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di depan orang lain dengan pakaian yang dibuat dari kulit kambing atau berpura-pura suhud dari dunia untuk mendapatkan simpati masyarakat, dan kata mereka lebih manis dari gula. Padahal hati mereka adalah hati serigala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Apakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Apakah kamu terlalu berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri sehingga orang yang alim atau cendekiawan pun akan menjadi bingung." Hadis riwayat Tirmidzi. Pendusta dan pengkhianat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada waktu itu, si pendusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat, dan yang berkesempatan berbicara mencoba memperbaiki hanyalah golongan rawibidah. Sahabat bertanya, apakah rawibidah itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang kerdil, hina dan tidak mengetahui bagaimana mengurus orang yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kefasikan merajalela. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah atau ujian berat, seumpama malam yang sangat gelap. Seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian pada waktu petang dia sudah menjadi kafir, atau seseorang yang masih beriman di waktu sore, kemudian pada keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia. Hadis riwayat Muslim. Penindasan terhadap umat Islam. Dari Sauban radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni bekas hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah karena kami sedikit pada hari itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan kamu pada hari itu terlalu banyak, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seseorang sahabat bertanya, apakah wahan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Islam hanya tinggal nama. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah hampir tiba suatu zaman di mana tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al-Qur'an kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah tetapi kosong dari hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit. Dari mereka lah keluar fitnah, dan kepada mereka jua fitnah itu akan kembali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Budaya Yahudi dan Nasrani. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jika mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang Tuhan maksudkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa lagi? Hadis riwayat Muslim. Ulama tidak dipedulikan. Dari Sahal bin Sa'ad As-Saidi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, janganlah engkau menemukan aku, dan mudah-mudahan kamu juga tidak bertemu dengan suatu zaman di mana para ulama sudah tidak diikuti lagi, dan orang yang penyantun sudah tidak diraukan lagi. Hati mereka seperti hati orang ajam, lidah mereka seperti lidah orang Arab. Hadis riwayat Ahmad. Ulama agama semakin berkurang. Kena apa? Kelawan ni. Apa sih? Mending.
Oh, ada ayatam lah. Tentang nyanyi dek, nyanyi dek, ayo nyanyi dang ting tak ting dang tung mbah mbah lek ngutang ngono dang ting tak ting dang tung dang ting tak ting dang tung wah Cak Nuri dang ting tak ting dang tut tentang dek acila kila kok guyu ayo guyu kan lo dek guyu lo dek tentang guyu hah. Ah. Ah. Dek. Ah. Ah. Eh, siapa Akila? Wajila. Siapa jenenge, Dek? Alifa. Alifa. Nyanyi kayak mang kodok ngorek nagi cepet. Ndang. Kodok ngorek. Ndang lho. Ndang Wajila. Nyanyi Wajila. Nyanyi apa? Alifah nyanyi. Yuni. Ayo yuk. Udah nyanyi barengan. Nyanyi. Pelangi-pelangi cepat. Kok mencong itu Tommy? Mau ya udah, enggak apa-apa. Ciu-ciu. Wah, Mbak Alifah coba gitu kayak Mbak Yuni. Gimana? Nah, yuk cepat. Mana Mbak? Wah, Mbak Cila hebat. Walalalalalala. Cak, cak. Sini, madep sini Mbak Lipa. Cium. 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 Chum tak chum tak chum tak chum chum tak chum tak chum chum tak. Mbah Kong, Mbah Kong ngadep nang kamera, Mbah. Sayang, saya minta sayang, Mbah, deh. Tak video. Gak boleh gitulah. Nah. Mbah. Ciu. Ngadep ini, Mbah. Mbah. Nah. Sip, Mbah keren pakai gelang. Oh, pakai gelang, pakai jam. Yes. Nengok. Nengok Mbah. Apa? Melukis, bisa. Bangun nabrah ini ya. Ini nyering-nyering neng. Ada pelin Mbah. Pak Dimin. Full. Ois. Nengok. Ya. Tadi foto pada shooting ya. Shooting video. Ciu Tommy. Eh. Pak, alurnya nih, wah.
Ilham. Wush. Yuni situ. Sini. Dipakai kerudungnya, Dik. Biar bagus. Lu pakaian cepetan. Ini pala deh. Ayo. Ayo Tom. Ndang nih. Ndang lo Tom. Nane Tom. Iku kan ya. Belum boleh. Dadi. Nane, Ratana. Kono Tomi. Kono Mi. Ya penting ngumpul lah. Di Surya kan kan. Kan di video doang iki. Oh, begitu yo. Teman bedone. Enak. Sebelumnya yang kayaknya di kamera. Ini foto lah ya nih. Anu seorang yang dia ada, anak belum ini, khawatirnya kendaraan anaknya ya. Iya. Mampungnya gak sih itu anu? Oh, itu ah? Merah itu apa tadi? Takbir. Takbir keliling. Takbir. Oh, tanya orang. Tapi terang ya. Masih terang atau di sini? Mau nggak kau ngadi omah ini? Rina. Ngapain di rumah? Ini Mbak Iki. Ilham. Ilham. Tapi yo. Cis. Lah kok iso Ilham itu sing anu ya. Bagus sih. Iya dong, kuwi ndak to ya bagus. Heeh. Cak Tommy jajal. Tommy wis iso. Bagus kan dia. Iso yo. Oh, mbok ya Imam wis ngerti anu. Kan gak iso. Mulai lo gak ada ini. Enggak. Pinaane gak ngerti dhewe to. Lah sing foto iki wis perjelas. Jelas to? Foto ae wis. Jelas di. Kayak kira kono ana otomatis sedhi anu yo. Sedhi arahan to. Pak Demen. Ah, Pak Demen. Wes Pak Demen. Video ndak in. Iya iki video. Nah, iku cek Tom sing ngelilingno awakmu to, mbok kan Mbakung. Aku enggak usah lah, apa-apa. Oh, diputer-puter ngono. Mbok kan Mbakung. Oh, putih sane. Mbakung. Ki ngarang-arang sing bagus. Nek kota-kota. Ilam, ilam, ilam. Oh, ayo nyai. Jangan aku eling. Jarang, enggak usah eling. Salah guys. Wes salah guys. Lah cak Imam. Cak Imam. Aku lu cak Imam. Ini video. Lima. Rina. Rina makan. Eh, Mbak Yuni. Rina. Yuni, foto bareng cepat berdua. Kaya, Mbak Rina. Deketan, deketan. Nah. Sip. Krek. Sip.
jual nang. Jual. Ilham. Wah, kasih fokus nih. Ilham, oi. Cis. Karo kamera. Oi. Karo iku. Oi. Oi. Patik tenan ae. Ndang ati kono bertiga. Ndang to cedeki to, adikmu to, rono to. Ndang. Ndang lho. Ndang di. Lho, sih bener. Ngene lho, kaya. Kaya ini. Ndang di kono lho. Sampai gitu aja ya? Iya, mari gitu. Ini cari. Ciu. 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 Ciu, dek. Ini lho. Ciu. Standar dari. Ini lho, ada cahaya, bang. Dek, iya nih, ada di sini. Uangnya jatuh. Ini dia, wekmu. Kebalik ini nanti. Sini deh, oi. Ilham. Oi. Apa-apa. Nang mama. Rina. Oh, keripik tangan. Ini jajan di bawah sini. Waalaikumsalam. Cabul ngadep sini, Cek. Cabul. Ya, Dek. Oke. Nanti ketutup. Foto, Pak. Apa di foto? Dekrek. Cis. Diam, Dek. Diam, foto. Dah. Wes, terlalu nih kena cekrek. Ah, wes, sip. Bagus ya. Balik sandale. Sandalmu balik tuh. Sandale balap. What? Oh iya, naik tempat itu jauh. Turun ya. Takobawlah, minkum takobal Allah ya. Ini Dangin buat ayo. Mama. Mak. Mai. Mak. Mak. Iki lho apa? Iki ana apa ni? Apa? Iki ku lho. Kenapa apa ni? Buyu mak. Rodonge lho. Buyu mak. Sampean. Kotor lho. Kotor. Dua ya, udah. Kotor ah. Itu udah orang sapi. Dan kotor. Nyepet. Mak. Mama. Yun nih. Yun. Minjem deh. Yun nih tengok deh, Mam. Minjem. Lah sing tenan lah. Lah apa iku? Suas. Gano. Ya. Mama, enaknya su. Apa? Ngadep sini, Yun. Apa sih sini? Hah? Nanti. Gak ada lagi juga.
Yun yun yun. Jangan foto sayangan adik. Ini ini. Adik Ilham sayangan. Duk. Sayang. Sini. Eh? Ilham, woi, ayo ma. Lihat ma. Runo toh. Itu ada ma. Dang toh. Ayo. Apa namanya? Oh deh. Woi, sepatu kita. Woi lah. Ma. Woi, enggak. Guyu jeneng. Dini dire. Ode pati selamat. Hei, Dek. Hoi, lagak. Halo, Dek Surya. Kati. Celo. Hah? Hei, Dek. Loh, bojo bojo kabeh, Bu. Nah, bajune bojo kabeh. Nang rangkonan. Sam, ambek Mbak Rina juga. Ilham yo. Ngarep rene Mbak Rina. Ya han. Ini. Pote kabeh kulo bajune. Oi, tunggu. Hei. Mbak Rina, dikasih wensi. Wes, Lengga. Wis. Dikirim nanti, Pak De mena, ora iso. Pak De menjawab ana. Iya, ngono. Aham. Aham. Hah? Iya. Oi, 55 menit. Ilham. Eh, Ria. Be, lo gak salaman nih, nah. Dimas. Bang, kabupaten Bang. Okay. Agung, Diki, Darto, Tommy, Surya. Penerusmu ki?